Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman Puspita dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya teman-teman, hari ini saya akan mereview para pekerja di Hong Kong yang bekerja membuat ini ya teman-teman, apartemen. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh sangat luar biasa ya. Padahal cuaca di Hong Kong sangat panas sekali. Sangat-sangat panas sekali. Kita aja yang di rumah, yang ada kipas angin, yang ada AC aja merasa masih panas. Apalagi mereka ya teman-teman, yang bekerja dalam kepanasan, dalam kehujanan. Masya Allah. Tapi pekerjaan mereka dihargai dengan gaji yang sangat tinggi ya teman-teman ya. Mereka sehari bisa digaji 3 juta teman-teman. Bahkan ada yang 3 juta lebih. Itu dalam sehari ya teman-teman. Mereka sehari digaji 1000 lebih. Kalau sudah dikruskan uang Indonesia kurang lebih ya sekitar 2 juta lebih. Bahkan mereka kadang-kadang 1000 lebih. Jadi kan hampir 3 juta ya teman-teman, mereka itu gajinya sehari. Itu para pekerja bangunan lagi beraktivitas ya teman-teman. Masya Allah, cuacanya apalagi Hong Kong ini sangat-sangat panas sekali. Sangat panas sekali teman-teman, bisa lihat itu. Padahal ini Hong Kong baru pukul 10.30 ya teman-teman. Tapi panasnya Masya Allah. Dan itu yang di gunung itu teman-teman, ekskavator sedang mengeruk tanah ya. Sungguh pekerjaan yang sangat berat dan berisiko ya teman-teman tentunya. Tapi semoga mereka semua sehat semua sampai nanti menyelesaikan pekerjaan mereka menjadi apartemen yang berdiri dengan kokohnya. Tapi mungkin saya nanti tidak akan ada kesempatan untuk melihat apartemen ini berdiri ya teman-teman. Karena mungkin saya sudah pulang ke Indonesia, apartemen ini belum jadi. Karena membangun apartemen di sini itu memerlukan waktu yang cukup lama ya teman-teman ya. Lihat itu, besinya aja Masya Allah. Sangat tebal-tebal ya teman-teman. Dan ini gambarnya saya zoom ya teman-teman, soalnya saya mengambil gambarnya ini dari ketinggian tingkat 10. Jadi tepatnya saya itu berada di lantai 10. Saya mengambilnya dari jendela tempat apartemen saya tinggal ya teman-teman. Jadi ini videonya saya zoom supaya bisa melihat aktivitas para pekerja di bawah ini ya teman-teman ya.
teman-teman, ini suasana pagi di Hong Kong. Pukul 10 pagi ya teman-teman. Berhubung cuacanya sangat sangat buruk ya teman-teman. Turun hujan dan nanti diperkirakan akan ada Wong Sik Poi ya teman-teman. Tapi mereka tetap semangat bekerja. Hujan-hujan pun mereka tetap bekerja ya teman-temannya. Eskavatornya juga tetap bekerja. Itu di atas gunung sudah banyak sekali kabutnya ya teman-teman. Sudah nggak kelihatan itu rumah di atas gunung. Suasana Hong Kong pagi ini pukul 10 sudah kayak malam aja ya teman-teman, gelap. So, aktivitas para pekerja teman-teman. Oh ya. Hujannya mulai deras. Hujannya mulai deras teman-teman. Wow. Sudah pada mulai cari tempat berteduh teman-teman para pekerja. Hujannya mulai deras. Wow, deras. Hujannya deras sekali. Wow, deras sekali teman-teman. Lock tayi. Lock tayi. Iya. Mereka cari tempat berteduh teman-teman. Wah, deras sekali hujannya, masya Allah. Wow, deras sekali. Basah, HPku basah. Deras sekali guys, hujannya deras Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya untuk like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.